Pelepasan jamaah calon haji JCH Banjar oleh Bupati Banjar Khalilurrahman diawali dengan sholat hajat berjamaah di Mahligai Sultan Adam Martapura. Di hadapan ratusan JCH Banjar, Bupati Banjar mengatakan keberangkatan ke Tanah Suci adalah anugerah yang luar biasa. Sangat beruntung karena bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sekian lama menunggu antrian. Lebih jauh diungkapkannya, JCH yang berangkat tahun ini juga diharapkan bisa berdoa untuk warga Kabupaten Banjar lainnya yang belum berangkat haji agar dilapangkan rezekinya untuk bisa memiliki kesempatan yang sama menjadi tamunya Allah di tahun-tahun mendatang. Tak kalah penting, dirinya juga berpesan kepada JCH agar lebih banyak berzikir serta niat yang betul-betul karena Allah dan sunnah Rasul. Itu niat. Ya, hajinya terjujur karena Allah. Ya, haji karena menjunjung perintah Allah. Apapun yang dikerjakan di Mekah nanti karena mengikuti sunnah Rasul, ittiba' lir Rasul. JCH Banjar yang berangkat pada tahun ini berjumlah 493, 2 jamaah berusia termuda 18 tahun, serta 1 jamaah paling tua berusia 97 tahun. Terbagi dalam 5 kelompok terbang, yakni kloter 3, 5, 6, 12, serta kloter 19. Dari Kabupaten Banjar, Yani Hamidi, Banuatipi.com melaporkan.